Halo guys, hari ini guys, saya mau tes sepengetahuan pengetahuan bahasa Sabah. Jadi di sini banyak soalan-soalan dia yang menarik-menarik. Jadi kita tulis sini apa nama yang sesuai kita pakai. Nah, kita tulis ini the real Sabahan. Gitu guys, kita coba. Kita langsung terus kepada soalannya. Soalan pertama, bidak. Bidak apa? Bidak aku tahu lah, mungkin bidak kodok juga nih perkataan bidak nih. Bidak sayang nih, sayang. Limpas itu adalah kata ganti bagi perkataan lipas. Wala mangga ayat yang sesuai bagi perkataan siring. Siring skip ba mau duduk aku. Aku siring kau in dalam aing yang sesuai. Kalau aina siringnya ni hari lain. Harinya ni aina siringnya ni hari lain-lain. Cukup boleh siapa siring sebentar. Nah ini apa yang sesuai ni? Nah, indak sebenarnya indak ini dia singkatan dari nak bukan tidak. Giok adalah sejenis ini aku tahu. Giok adalah sejenis manusia yang tinggal di Marik nih. Pilih ayat yang betul tentang penggunaan bah. Nantilah aku pergi bah, ramai orang di luar tuh. Aina bah, tidak lama saya tumbuh kau nih. Ini yang sesuai ini. Aina bah, tidak lama saya tumbuh kau nih. Bagai minyam bah ke daun keladi. Kau mau makan bah? Semakin ayat. Jurang bermaksud duyung. Sebab jawabnya perkataan huruf judi kan pembelana duyung itu. Duyung, jangan kau ampai sana dipijak nanti. Ampai bermaksud makan. Jangan kau makan di sana. Nanti dipijak. Nah, makan sesuai sekali. Limpang bermaksud. Kalau aku tidak silap karena cakap limpang tuh. Lipas tuh kalau aku tidak silap lah. Lipas. Lipas bukan lipas. Limpang. Limpang ya beranang lah bodohnya aku gerigitan sesuai digunakan apabila menggigit. Baca. Menggigit. Salam penisolan deh nih. Kakak ada plastik. Plastik sudah digantikan dengan batagar. Serapak aku hari-hari macam minum air putih sejak lebah. Apa penyayat ni? Ini ayat ini temberang penyayat. Nah itu temberang lah. Temberang penyayat ni. Piring Philip pasai suai pula. Orang bertanya kau dari mana? Apa tanya-tanya? Bikin panas sejak tanya-tanya. Sombong amat. Sentiki ialah macam high five tapi guna ibu jari. Macam kau tengok orang cantik macam bila kawan kau jatuh terus give me five. Sentikilah, nah gitu lah itu. Kalau kawan jatuh, nah sentikilah jajaran. Nah, kita menantinya. Kita coba tengok di penjumpaan. Kita view score dia. Sepuluh per 140 jam. Ini bidak masuknya kodok. Limpas masuknya lalu. Gitu ya. Guys, inilah penjapan-japan. Mana saja yang aku butuh nih guys. Guys ya mana satu aku ini tembiran. Tembiran yang aku butuh. Guys, inilah ada punya solan-solan. Mau tes kita punya bahasa Sabahan. Nah, kamu jawab lah ini. Kamu aku sudah tiba rahasia nih ada punya soalan. Guys. Nah, kamu belajar lah bahasa Sabahan apa guys?
bikin kamu lupa di bahasa Saban penggunaan papa atau semua. Oke guys. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.